Welcome back to my channel, Silvi. Jangan di skip, ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Jadi siang hari ini Silvi bersama Dita akan memberikan tutorial make up buat kalian yang mau pergi ke acara pengantinan, hajatan dengan nuansa nude tapi tanpa menor, tanpa dempul. Jangan kemana-mana ya, jangan di skip. Oke, ini Silvi sudah menyiapkan ya BB cream dari Pixi 01 dan 02. Dan di sini ini lagi ngolesin Pixi 01. Sebenarnya bagusnya pakai beauty blender, tapi Silvi jujur aja lebih nyaman dengan menggunakan tangan. Tapi buat kalian yang mau niru kayak gini, kalian harus tahu tangan kalian harus bersih dulu, oke? Nah, terus aja ditep-tep, diratain. Pokoknya jangan sampai ada celah sedikit pun supaya warnanya itu enggak berbeda ya di wajah kalian. Seterusnya, ini Silvi lanjut masukin Pixi 02. Apa alasannya? Supaya wajah tidak terlalu kontras dengan warna kulit lainnya gitu ya. Tapi yang pertama tadi itu bisa disebut menjadi primer, tapi karena kulitnya kan udah bagus ya, jadi primernya itu gak usah pakai yang terlalu berminyak gitu ya, karena nanti jatuhnya ketika dia berkeringat itu jatuhnya membingungkan ya, ini keringat, ini minyak atau glowing beneran ya. Dan selanjutnya ini Silvi lagi nganuin alisnya dengan pensil pipa. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan maskara yang udah kosong ya, dan dirapikan. Selanjutnya juga ini kita masukin eyeshadow yang glitter. Hari ini kan kita pengen tampil lebih seger ya, lebih gimana ya, manja-manjecin ya, di atasnya yang natural. Jadi hari ini kita agak sedikit bisa dibilang menor tapi nggak dempul. Oke, gimana, langsung aja ya. Hari ini Silvi tetap pakai seperti biasa nuansa coklat, silver dan coklat. Jadi buat kalian yang pengen tahu yang mana sih warnanya, nah itu bisa saya tunjukkannya. Nah yang itu nomornya, warnanya itu coklat-coklat gitu, dan itu bisa memberi kesan hidup di bagian mata kalian, apalagi kalau kulit kalian itu sawo mateng atau warna kulit kalian itu putih, itu bisa memberikan nuansa seger. Dan selanjutnya Silvi pasangkan eyeliner ke matanya Dita supaya matanya yang udah cantik dan galak terlihat lebih hidup lagi. Selanjutnya sebelah-sebelah sambil joget-joget sedikit ya. Dan seterusnya sampai selesai eyelinernya. Pelan-pelan aja ya kalau misalnya kalian gak mau berantakan. Dan selanjutnya Silvi masukin Shannon 010 ya, bukan 0 berapa ya, nomor 10 Silvi masukkan. Dan selanjutnya kita masukkan lip tint dari Kesil. Dan selanjutnya kita masukin lip tint, lalu pakai lip gloss ya. Setelah ini kita pakaikan lip gloss supaya warnanya itu lebih shiny di bibir dan lebih kilap. Cih, mantul. Saatnya lip gloss. Nah, lip glossnya ini bisa dibilang hampir ke lip tint. Sebenarnya kalau kita bisa bilang ya, ini antara lip tint sama lip gloss. Karena apa? Karena menurut Silvi ini berminyak teksturnya, bukan seperti lip tint pada umumnya yang cair banget ya. Terus selanjutnya kita lanjut ke bagian blush on. Blush on Silvi selalu pakai warna apa lipstick yang dipakai di bibir, itu juga yang Silvi pakaikan untuk jadikan blush on. Tapi ingat ya, nggak semua lipstick bisa dijadikan blush on loh. Hati-hati, lipstick yang bisa menyebabkan jerawat. Oke, hati-hati. Nah, kalau yang bagian ini Shannon yang paling ngerti deh ya sama wajah kita semua, karena Shannon itu nggak lengket, no endorse ya, karena Silvi benar-benar kagum aja sama produk ini gitu ya, produk yang benar-benar Silvi sambil joget gak apa-apa ya, sambil ngilangin penat di pinggang sedikit
ya. Terus selanjutnya bikin garis bawah mata supaya lebih tajam aja, karena hari ini dia pakai pasmina warna silver ya kalau nggak salah, atau warna abu-abu. Nah ini dia. Selanjutnya kita pasangkan pasminanya. Silvi bantu untuk membuat hiasan di bagian kepalanya dan taram. Ini dia nuansa nude untuk acara pesta ala Silvi dan Gita. Thank you.